Puluhan kendaraan milik Rusia terbakar di Kherson, benarkah tanda kalah dari Ukraina? Ukraina semakin menunjukkan ketangkasan dalam melawan. Kini nasib puluhan kendaraan militer Rusia hangus terbakar di sepanjang jalan di Kherson, Ukraina. Dalam video ini, nampak jelas kendaraan militer dengan lambang Z diyakini milik Rusia terbakar. Tak hanya satu kendaraan melainkan puluhan kendaraan yang terparkir berjajar di sepanjang jalan Bandara Internasional Kherson. Banyak asap mengepul, sisa-sisa kobaran api yang ada membakar kendaraan itu. Sementara itu, kendaraan militer Ukraina berjalan di sekitarnya sembari memantau. Pada keterangan unggahan disebutkan peristiwa itu terjadi di wilayah Kherson, salah satu pusat kota Ukraina yang menjadi sasaran peperangan Rusia. Kendaraan militer Rusia yang hancur terlihat di Bandara Internasional Kherson, sebelah barat Kherson, Ukraina, pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Terima kasih telah mengikuti Kabar Dunia Daily, jangan lupa like, subscribe dan komen, serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih.